Nabil Ahmad mengajak rakan pelawaknya yang lain supaya sentiasa berhati-hati dalam melakukan komedi memandangkan ia bersifat subjektif. Nabil berkata, walaupun golongan pelawak sepertinya ada hak untuk menggunakan sebarang ilham, namun setiap idea ada implikasi. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Masing-masing ada pilihan untuk cakap sesuatu dan gunakan apa saja idea dalam melakukan aksi komedi dan ia bersifat subjektif. Jika mendatangkan kebaikan, maksudnya ia adalah idea atau kenyataan yang baik. Oleh itu, setiap yang dilakukan ada implikasinya. Kalau lawak itu menjadi, maka jadilah. Kalau sebaliknya, pasti ada pihak yang akan rasa ia sebagai sesuatu yang salah, katanya. Menyentuh mengenai isu pelawak Pakya yang dikatakan digam oleh MBSA dan tidak dapat membuat persembahan dalam Sepahtu reunion, Nabil mengharapkan isu berkenaan dapat diselesaikan dengan baik. Saya akui, saya sebagai pelawak pun terkesan dengan insiden ini. Saya mengenali Pakya dan saya tahu bahawa dia adalah penyakit diabetes. Dia bekerja untuk menampung kos perubatannya. Saya harap isu ini dipermudahkan dan dapat diselesaikan dengan baik. Nabil yang juga host meletak akan menjadi host AME 2020 bersama Jihan Musa. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.